sekarang ini dia seperti depresi dan ketakutan, Om. Bahkan mau ketemu orang aja dia takut, Om. Kedua arwah tersebut sampai saat ini masih mengganggu Reza. Karenanya Reza jadi depresi. Karena mereka menginginkan Reza itu mati. Jadi apa yang harus Vira lakuin, Om? Vira gak tega lihat keadaan Reza seperti saat ini. Vira sayang banget sama Reza. Tolong bantuin Reza ya, Om. Ya udah, nanti Om akan temui Reza. Insya Allah Om akan bantu dia. Makasih banget ya, Om ya. Diminum. Iya. Ruangan itu, Om. Reza sengaja diisolasi sendiri agar dia bisa lebih tenang dan beristirahat di situ. Yaudah, kalau begitu kamu tunggu di sini. Biar Om yang masuk ke sana.
Ibu.